Kelenteng Lancungkeng ini. Sementara untuk kegiatan Cap Gomeh akan dilaksanakan di hari ke-15, yaitu nantinya. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo, selamat siang Tribuners. Aku Sri Tuti Perliani Putri, reporter Tribun Jambi. Saat ini sedang berada di Kelenteng Lancungkeng. Dan seperti Tribuners bisa saksikan, saat ini suasana Imlek di Kelenteng Lancungkeng sudah ramai didatangi oleh jamaah yang hendak melaksanakan ibadah. Jemaah sendiri sudah datang dari subuh tadi, Tribuners, untuk melaksanakan ibadah di Kelenteng Lancungkeng, Kota Jambi. Dan seperti diketahui bahwa hari ini merupakan hari tahun baru Imlek, dan masyarakat sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi untuk melaksanakan ibadah di Kelenteng Lancungkeng, Kota Jambi. Dan Tribuners dapat aku informasikan bahwa di Kelenteng Lancungkeng ini sudah full ornamen merah dengan dihiasi oleh lampion berwarna merah dari arah pintu masuk sampai dengan ke dalam kelenteng. Dan saat ini di Kelenteng Lancungkeng sudah ramai untuk melaksanakan ibadah. Dan Tribuners dapat aku informasikan berdasarkan keterangan dari pengurus Kelenteng Lancungkeng bahwa memang untuk hari tahun baru Imlek ini nantinya jamaah akan melaksanakan ibadah secara bergantian mulai sejak pagi tadi sampai dengan sore atau malam nanti, itu terus bergantian berdatangan untuk melaksanakan ibadah di